saya ingat ceritanya Abu Yazid Bustami itu kan, satu ketika dia pakai jubah mau ke masjid, ada anjing itu datang mendekat ke dia, langsung jubahnya diangkat. Nanti kalau kesenggol anjing gawat, jubahnya diangkat. Begitu jubahnya diangkat, ada suara, "Wahai Abu Yazid Bustami, badanku kering dan aku tidak akan nyenggol dirimu, kamu angkat jubahmu itu." Abu Yazid Bustami heran, "Ini suaranya siapa? Jangan-jangan suaranya anjing." "Oh iya, suaranya anjing. Saya tidak tahu, katanya kamu itu sufi, kok kamu melecehkan aku begitu, merendahkan aku, merasa lebih tinggi daripada aku. Seandainya kamu tak senggol sekalipun, kan urusannya selesai dengan kamu cuci pakai air yang ketujuh dengan tanah. Tapi hatimu yang merasa lebih tinggi, merasa lebih mulia, yang gak mau deket-deket sama aku, itu lebih susah membersihkannya."